Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, ataupun malam bagi kalian yang menonton video ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam konten video kali ini, Belum Gajian menampilkan cuplikan video tentang monyet kapusin barumbai. Monyet yang cerdik ini adalah monyet kapusin coklat ataupun kapusin barumbai, termasuk jenis hewan primata tersebar di wilayah Amerika Selatan dari Kolombia ke Argentina Utara, bahkan Brazil, Venezuela, Kolombia, dan juga Peru. Monyet ini memiliki ciri-ciri bulu yang lebih kasar dan ekor yang panjang dan juga tebal. Memiliki seikat rambut panjang yang mengeras di dahi yang dapat diangkat seperti wig. Bulunya berwarna abu-abu kecoklatan, dengan perut agak berwarna lebih terang daripada bagian tubuh lainnya. Tangan dan kaki berwarna hitam, ekornya dapat memegang kuat dan dapat digunakan untuk menggenggam sebagai anggota tubuh tambahan. Monyet kapusin barumbai memiliki panjang dari kepala hingga tubuh mencapai 32 hingga 57 cm, panjang ekor 38 hingga 56 cm, dan berat 1,9 hingga 4,8 kg. Monyet kapusin tergolong hewan sosial yang hidup berkelompok. Dalam satu kelompok biasanya terdiri dari 8 hingga 20, bahkan bisa lebih, dan dipimpin oleh si jantan. Daerah jelajahnya mencakup 50 sampai 100 hektar. Fakta menarik dari monyet kapusin barumbai adalah mereka memiliki solidaritas yang kuat terhadap kelompoknya. Misalnya, jika satu individu monyet tersebut menemukan makanan, maka ia akan bersiul kencang sebagai tanda memanggil kelompoknya. Kapusin jantan atau pemimpin menempatkan dirinya di barisan tengah, kelompoknya tepat di belakang garis depan. Sedangkan barisan paling depan terdiri dari para monyet betina, dan barisan paling depan memiliki hak istimewa ketika mendapatkan makanan, tetapi juga yang paling rentan diserang oleh predator. Monyet ini tergolong primata yang cerdas karena bisa dilatih untuk bermain film seperti film Hollywood. Untuk mengonsumsi beberapa jenis makanan, monyet kapusin memerlukan sebuah alat. Alat tersebut digunakan untuk memecahkan kacang yang keras atau cangkang kepiting. Misalnya, seperti dikutip laman Monkey Words, menyebutkan bahwa mereka memecahkan makanan yang keras menggunakan batu. Kini, monyet kapusin mulai terancam punah karena kerusakan habitat dan lainnya. Dan beberapa spesies kapusin diberi status terancam dan terancam kritis oleh IUCN. Makanya, manusia berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan hewan unik ini dari kepunahan. Sebelum kita lanjut ke durasi selanjutnya, alangkah baiknya bantu support channel Belum Gajian agar bisa berkembang. Di channel ini memuat konten seperti tutorial alur cerita tentang hewan dan beberapa informasi lainnya. Baiklah, demi mempersingkat waktu bicara yang terkesan ngalor ngidul ini, yuk kita tonton cuplikan video si monyet kapusin barumbai. Terima kasih, semoga terhibur dan selamat menonton.